bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم الكتب، بيننا وبينكم الكتب. عن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، طيب ما زلنا في صفحة الحادية عشرة، kita masih di muka surat yang ke yaitu halaman yang ke-11. Kata Imam Al-Albani rahimahullah, wala syakka anna hunaka farqan kabiran jidda baina ulaikal arabil musyrikin min haitsu innahum kanu yafhamuna ma yuqalu lahum bilughatihim. Dan tiada keraguan bahwasanya di sana ada perbedaan yang besar sekali di antara orang-orang musyrikin Arab tersebut, dari sisi bahwasanya mereka dulu memang memahami apa yang dikatakan kepada mereka dengan bahasa mereka. Wa baina aghlabil arabil muslimin al yaum, dengan mayoritas orang Arab muslimin pada hari ini. Alladzina laisu bihajatin ayyud'au ila ayyaqulu la ilaha illallah, yang mereka tidak berhajat untuk diajak mengucapkan la ilaha illallah, li'annahum qailuna biha ala ikhtilafi madzahibihim wa tara'iqihim wa aqaidihim, karena mereka sudah dan selalu mengucapkan la ilaha illallah walaupun mazhab mereka beraneka ragam, tarekat-tarekat mereka beraneka ragam, akidah-akidah mereka juga beraneka ragam. Fakuluhum yaquluna la ilaha illallah, mereka semua mengucapkan la ilaha illallah, walakinnahum fil waqi' bihajatin ayyafhamu aktsar, akan tetapi mereka pada kenyataannya berhajat untuk memahami lebih banyak makna hadhil kalimat thayyibah, makna kalimat thayyibah la ilaha illallah ini. Wa hadzal farqu farqun jauhariyun jidda, perbedaan ini adalah perbedaan yang sangat inti. Bainal arabil awwalin alladzina kanu idza da'ahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan antara orang Arab terdahulu yang mereka dulunya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, yaqulu la ilaha illallah yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Kama huwa mubayyanun fi sharihil Qur'anil azim, sebagaimana itu telah diterangkan dalam Al-Qur'an yang agung yang jelas. Disebutkan dalam catatan kaki, yusyiru ila qaulihi ta'ala fi surati Shaffat, beliau mengisyaratkan pada firman Allah Ta'ala di dalam surat As-Saffat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka dulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri dan mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kita demi memenuhi seruan penyair yang gila itu? Tayyib. Kata Imamul Albani, limada yastakbirun, kenapa mereka menyombongkan diri? Li'annahum yafhamuna anna makna hadhil kalimah, karena mereka memahami bahwasanya makna kalimat la ilaha illallah ini, alla yattakhidhu ma'allahi andada wa alla ya'budu illallah, yaitu mereka jangan mengambil tandingan-tandingan bersama Allah, dan mereka tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wahum kanu ya'buduna ghairah, sementara mereka orang-orang terdahulu mereka biasa menyembah yang selain Allah. Fahum yunaduna ghairallah, mereka menyeru selain Allah. Wa yastaghisuna bi ghairillah, memohon bantuan kepada selain Allah. Fadlan anin nadri li ghairillah, lebih-lebih lagi mereka memberikan nazar untuk selain Allah. Wa tawassuli bi ghairillah, bertawassul kepada yaitu dengan selain Allah. Wa dzabhi li ghairi, dan menyembelih untuk selain Allah. Wa tahakumi li siwah, berhukum kepada selain Allah. Wa hadhil wasailu syirkiyatul wasaniyatul ma'rufah, sarana-sarana kesyirikan, sarana-sarana paganisme yang telah dikenal ini, allati kanu yaf'alunaha, yang mereka biasa melakukannya. Wa ma adzalika kanu ya'lamuna anna min lawazimi hadhil kalimati thayyibah, bersamaan dengan itu mereka dulu mengetahui bahwasanya termasuk dari konsekuensi kalimat thayyibah ini la ilaha illallah min haitsul lughatil arabiyah, dari sisi bahasa Arab, ayyatabarra'u min kulli hadhil umur,
yaitu mereka hendaknya berlepas diri dari seluruh perkara-perkara kesyirikan tadi. Limunafatiha limakna la ilaha illallah, karena bertentangan dengan makna la ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.